Okay, hopefully kali ni dia. I'm gonna check dekat my computer. Yeah, so nak make sure dia punya broadcast ni tak, dia tak zoom in pelik. Okay, kali ni nampak okay. Let's start again. Apa khabar semua? Saya Asamat. Terima kasih kepada yang kembali balik daripada tadi punya broadcast yang sedikit tergendala sebab video dia angle tak okey tadi. Terima kasih Hazim, terima kasih kerana confirm video dah okey. So dalam Facebook Live hari ini saya nak kongsi sedikit sebanyak pasal skills dengan arpeggios. Dan ada banyak jenis skills, ada banyak jenis arpeggios. Tapi saya nak kongsi antara yang saya rasa agak menarik untuk kita practice. Dan juga saya nak bagi beberapa tips untuk kita practice supaya bila kita practice skills tu tak berapa boring sangat. Sebab banyak, ramai orang bila dia practice skill tu dia rasa macam sengsara lah, macam derita, macam kena buat benda tu sebab orang cakap kena practice skill kan. Tapi sebenarnya latih skill ni boleh jadi satu benda yang menarik. Okay. Jadi kita mula dulu dengan satu skill yang saya selalu cerita, skill major, major skill. Itu yang saya banyak, siapa-siapa yang dah ambil course saya yang rahsia jadi hero major skills tu, ini ada sebab dia adalah semua skill lain bagi saya, skill ataupun modes lain tu semua datang daripada kita memahami major skill tu dengan yakin. Okay. So contohnya kalau kita ambil C major skill, ni fingering yang paling kerap saya tunjuk pada orang semua, C, D, E, F, G, A, B, C. Dia fret ke-3, fret ke-5 pada tali 5, fret 2, 3, 5 pada tali 4. Lepas tu fret 2, 4, 5 pada tali 3. So ni dinamakan C major 1 oktav. Okay, C, D, E, F, G, A, B, C. Jadi biasanya bila kita dah mainkan ni 1 oktav, kita, kalau kita cuma berhenti dekat situ, kita akan terperangkap main melody dalam 1 oktav. Jadi selalunya saya suka gabungkan dua fingering major scale. Contohnya kalau saya dah berhenti situ, mungkin saya mulakan dekat sini. Jadi bila kita gabungkan dua scale tu, dua fingering tu, kita dapat satu scale C major yang dua oktav. Oktav pertama sini dan oktav kedua sini. Dan bila kita gabungkan dia, kita mainkan daripada note paling rendah tu pada note paling tinggi tu, kita dapat turun balik. Fingering ni kepada sesiapa yang pernah belajar klasikal gitar juga dinamakan Segovia Scales. Jadi mungkin ada yang tertanya, apa tu Segovia Scales? Tak pernah dengar pun. Segovia Scales ni sebenarnya adalah
fingering untuk skills yang dikemukakan oleh seorang classical guitarist, nama dia Andres Segovia, gitaris daripada Spanyol. Dan dia perkenalkan fingering ni sebagai satu latihan untuk kita mahir skills di gitar. Jadi kalau kita kalau you beli buku Segovia skill tu, page pertama dia adalah ini fingering dia. C major dia macam ni. Jari kedua, jari keempat, jari satu, dua, empat, satu, tiga. Lepas tu bila masuk note C ni, dia mula balik pada jari pertama ni. Jadi sini kan dia lompat tau. Dan kenapa fingering dia macam ni? Pertama kali saya jumpa dalam buku Segovia Skills, saya pelik. Bagi saya, ini lebih senang. Nampak tak? Kalau saya buat satu, tiga, empat, empat, saya rasa ini fingering yang lebih logik bagi saya. Tapi lama-kelamaan saya fikir, saya kaji, saya baca, saya tanya cikgu-cikgu saya, profesor. Dia cakap, bila yang saya discover tu, fingering ni untuk latih tangan kita shift position, tukar posisi tau. Dan kita nak buat ni supaya bunyi dia tak dengar macam kita tukar posisi tau. Artinya bentuk jari tu pun cantik dan tak noisy. Nak belajar clean lah. Dan bila kita buat tu dua octave, lepas tu turun balik. Yang bagus pasal fingering ni sebab dia tak gunakan apa-apa open string. Kita boleh ambil note C ni, kalau kita naikkan dia pada note D, kita akan mendapat scale major juga, tapi kita dapat scale D major. Jadi ini dinamakan movable fingering. Fingering yang kita boleh alihkan kepada key-key lain. Ni yang bagus ni kita, bila kita tak pakai open string, kita boleh mainkan scale yang sama dan mendapat scale dalam key lain. Tadi key C major. Sekarang kalau kita mulakan pada fret kelima ni, pada tali lima, kita dapat scale D major scale. Okay? Jadi konsep dia sama. Paling penting pasal latihan ni kan, ni bukan latihan improvisasi, bukan pasal adlib, bukan pasal solo. Ni latihan nak membiasakan jari kita supaya selesa dan bentuk dia cantik. Dan bila kita tukar position tu, yakin dan lancar. Dia bukan pasal speed, dia pasal tone dan kelancaran. Kita boleh juga buat benda yang sama ni. Ni dekat D kan. Kalau kita naikkan lagi D kepada E, fingering yang sama tu boleh menjadi E major. Okay, setakat ni boleh follow tak? Kalau boleh follow, boleh faham, tolong type ya. Cakap ya pun cukup. YA aja. Terima kasih kepada yang sudi menghantar stars bagi saya. Saya amat-amat hargai. Matlamat bulan ni adalah 5,000 stars. Kalau boleh sampai 5,000 stars tu, saya amat-amat gembira. Stars tu kira tips lah kepada siapa-siapa yang sudi nak hantar. Victor Chi tadi hantar. Terima kasih. Emma Yelda, apa khabar? Emma Yelda pun hantar 20 stars tadi. Terima kasih. Jamal, apa khabar? Christina, apa khabar? Bob Jarli, selamat malam. Terima kasih kerana menonton. Hari ini nampaknya meriah ni, 46 orang. I think sebab waktu malam dan hari Ahad, orang free. Franjo hantar 10 stars, terima kasih. Jamal Nairon, apa khabar? Azizi ada, Gladyson ada, terima kasih. Ramai ni? Okay, cool. Okay, Azizi. Syafiq cakap ya, okay. Hafiz pun cakap ya, cool. Okay. Okay, so Nora Ajajum pun cakap ya. Okay, cool. Boleh follow. Selamat hadir. Ya, apa khabar Rin? Okay, so bila kita dah faham tu, ada satu lagi fingering yang selalu dia pakai.
iaitu ni pelik, bukan nak cakap pelik lah, dia lain sikit fingering dia. Dia, let me think, is it G major ke macam tu? Nak cerita pasal tu. Maybe tak cerita pasal skill ni, maybe tak cerita pasal fingering ni hari ni. Setakat tu, kita berhenti yang pasal major skill tu. Itu pengenalan pasal Segovia skills fingering dalam untuk major skill 2 octave. Okay? Siapa-siapa yang minat nak mendalami topik tu, nak memahami lagi pasal major skills ni, boleh dapatkan rahsia jadi hero major skills. So tadi pengenalan pasal skills, kita cerita pasal arpeggio sikit. Bila kita bercerita pasal arpeggio ni, ada banyak jenis arpeggio. Dan arpeggio tu adalah notes di dalam satu chord yang dimainkan satu one after the other, satu demi satu. Jadi dia jadi seakan melody, okay? Jadi contohnya kalau kita ambil yang scale C major tadi, arpeggio dia adalah note C E G. Jadi saya nak mainkan arpeggio C E G tu daripada note rendah sampai note tinggi dalam posisi yang selesa. Jadi sini contohnya saya mungkin main C E G fret 3, fret 2, fret 5. Lepas tu sini saya nak main yang octave kedua, saya akan main pada fret 5 tali 3, fret 5 tali 2, fret 3 tali 1. So kita dapat 2 octave. Tapi nampak tak? Ni kelang kabut fingering dia. Jadi saya selalunya saya akan alihkan 2 1 1. Jadi 1 ni daripada fret 2 ke fret 5. Lepas tu 2 3 1. Lepas tu, nak dapatkan C yang atas ni pada fret 8. Kita dapat C, E, G, C, E, G, C. Kadang-kadang saya akan mainkan note yang lebih rendah. G, C. Nampak tak? Itu adalah scale octave kan? Arpeggio C major. Bukan ini saja fingering dia, ada banyak fingering. Tapi bagi saya, itu antara fingering yang saya suka gunakan, okay? Paling penting bila kita latih ni, kita kena tahu apa note kita mainkan dan kita kena tahu fingering yang kita mainkan, supaya kita main fingering yang selesa bagi kita. Setiap gitaris akan jumpa fingering yang berbeza, depending jari you macam mana, depending gitar macam mana, depending style you, okay? Jadi jangan rasa macam kena follow satu particular fingering. Ada banyak cara. Okay, tengok jap. Tadi ada satu soalan saya nak jawab. Lepas tu kita akan tamat hari ni. Fezno Daniel, kalau skill minor 3 note per string ada tak? Ada. Saya tunjuk yang tu, lepas tu kita maybe tamat. A minor contohnya, kalau A natural minor, saya akan mainkan kalau 3 note per string. A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D. Ni dinamakan 3 note, 3 notes per string, 3 note setiap tali. Jadi fret 5, 7, 8. Tali 5, 5, 7, 8. Tali 4, 5, 7, 9. Tali 3, 5, 7, 9. C, D, E. Tali 2, 6, 8. No, sorry. 6, 8, 10. Dan tali 1 saya mainkan 7, 8, 10. So tengoklah, setiap tali tu 3 note. Dan bila saya mainkan scale ni, saya kena tahu apa note yang saya mainkan. A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D. Saya kena tahu picking pattern saya. Dari sini saya selalunya suka buat down, up, down. Lepas tu saya sweep, down, up, down. Saya sweep lagi, down, up, down. Saya sweep lagi, down, up, down. Saya sweep, down, up, down. Naik balik pada tali bass ni, saya buat up, down, up, 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 up, down, up. Dan ni adalah scale yang dinamakan A natural minor, atau juga dikenali sebagai A Aeolian. Bukan A alien lah, A Aeolian. Kita tengok apa soalannya.
Franjo, saya main lead gitar tapi jari saya tidak pandai laju untuk bermain lead. Okay Franjo, ada banyak latihan untuk nak develop speed. Antara yang saya boleh recommend is kita ambil satu pattern pendek dan kita practice pattern pendek tu supaya selesa dari segi picking dan juga selesa dari segi left hand fingering fretting. Contohnya kita ambil pattern ni A B C D 5 7 8 7, 5. So saya akan pick dari segi picking. Saya akan gunakan picking pattern dia. Ni semua alternate lah kiranya. Down up down up down up down up down up. Nampak tak? Down up down up down up. Pattern ni pendek tapi agak efektif untuk mula kita selesa dengan picking. Dia pattern 6 note. 1 2 3 4 5 6. So kalau kita buat mungkin dua sekali. Dia 1 2 3 4 5 6 1. 6 note, note ketujuh kita habis pada A balik ni. Dan kita boleh buat ni dua kali. Atau tiga kali. Atau empat kali. Itu kalau palm muting. Yang paling penting bila kita buat ni kan, picking ni, kita pick dengan pergerakan kecil. Jadi kita nak mula, kalau satu latihan yang saya boleh recommend adalah kita ambil pattern-pattern pendek macam tu dan kita latih benda-benda pattern macam tu supaya pick tu menjadi automatic, dia menjadi lebih selesa. Kita tak boleh berfikir terlalu banyak. Dia kena fikir 6 note tu sebagai satu macam satu pergerakan, satu movement, satu pattern yang kita anggap dia satu benda. Jadi semakin kita selesa tu, kita tak fikir dari satu note ke satu note, tapi kita fikir group 6 note tu adalah satu benda. Itu satu cara yang saya boleh bagi sebagai tip untuk Franjo. Banyak speeding tempo problem. Okay, kalau tempo kan, kita dia selalunya tempo tu sebab tangan kita tak tahu macam mana kita punya picking pattern tu. Kita tak faham up down dia macam mana, kita tak tahu apa note dia. Jadi ada banyak benda yang terlibat. Tapi secara asasnya kita nak biasakan main pada tempo yang laju supaya kita tak takut tempo-tempo laju ni. Saya dulu, saya bila nak main yang tempo-tempo laju ni, saya takut. Jadi saya avoid. Jadi saya rasa itu tak berapa sesuai lah. Kita kena beranikan diri tapi kita kena relax juga. Tak boleh stress sangat. Waalaikumsalam. Ras Kamal, macam mana nak cari root salah satu arpeggio? Ras Kamal, nak cari root arpeggio tu, kita kena tahu apa semua. Actually, to be honest, kita kena tahu satu, semua note di fretboard. Kita kena tahu semua note di fretboard. Sebab ni instrumen kita. Kalau kita tak tahu semua note di fretboard, macam buta huruf lah. Kita tak boleh membaca, kita tak boleh cari notes dia. Nombor dua, kita kena belajar fingering dia. Kalau root satu arpeggio tu, kita kena belajar mula daripada macam saya cakap tadi, C major scale. Nampak tak? Tu satu C major kan. Lepas tu kita mungkin belajar C minor. Lepas tu mungkin C diminished. Sorry. C augmented. So kita belajar arpeggio tu satu demi satu. Itu saja cara dia. Dia tak ada benda yang kita nak avoid. Kita kalau kita elak belajar secara teratur tu, kita akan bazir masa. Sebab tu ada gitaris kadang-kadang dia dah main 10 tahun, dia masih tak tahu apa arpeggio dia main. Dia tak tahu apa nama dia. Bukan dia tak boleh belajar apa nama dia atau dia tak tahu apa arpeggio tu, cuma dia tak belajar fingering dia dan dia tak tahu teori dia. Jadi benda ni just kena belajar step by step. Kalau dari segi courses saya, saya ada course teknik hafal notes gitar. Itu untuk belajar hafal notes. Lepas tu saya selalu recommend mula dengan course rahsia jadi hero major scales. Itu untuk memahami fretboard. Dari situ boleh pergi kepada kuasa chord progression major scale 1 sampai 6 tu untuk belajar pasal harmony, pasal arpeggio, pasal triads, apa semua tu. Lepas tu
dia kena faham fretboard dan kena tahu teori asas dia. Saya akan bagi dua link untuk dua course tu, sebab dua tu yang paling penting sekali sebagai permulaan. Hafal notes. Satu lagi is course kedua yang saya selalu recommend is Rahsia Jadi Hero Major Skill. Mula daripada situ, lepas tu boleh pergi kepada pada courses lain. Okay, I'm about to go off lepas ni. Rahsia Jadi Hero Major Skills. Okay, dua course ni yang paling penting untuk permulaan dia. Okay, apa lagi komen tadi yang saya ada miss tak? Anis, saya baru nak start practice Hero Major Skill. Baru beli hari tu, Alhamdulillah. Terima kasih atas 50 stars tu, terima kasih. Bob Jali, boleh tunjuk 1-2 guitar tricks? Saya tak sure lah what guitar tricks. I don't know what guitar tricks you mean. Is it technique? Kuasa corporation 1-6 berapa? I think 1-3 bundle is $45. So that's about RM180 untuk 3 volume tu. 4-5-6 is $85. So 85 is berapa? Times 4. $340. So kalau you nak dapat 1-6 is $340 tambah $180, which is $520. Itu basically 6 jam kelas. Dia syllabus macam Berkeley. Macam belajar dekat Berkeley. So 6 jam kelas material. Teori dalam tu. So Vesno, kalau berminat boleh message saya. Yang Hero Major Skills, saya dah beli dulu. Cool, Raskama, good. Kalau you nak go into, lepas dah dapat Rahsia Jadi Hero Major Skills, kalau nak dalami arpeggio, is dalam formula lead gitar bergaya. Yang tu pasal arpeggio. Tu artinya Rahsia Jadi Hero Major Skills, supporting dia is cabaran Hero Major Skills. Kalau you nak belajar pasal arpeggio dan improvisation pasal arpeggios, is formula lead gitar bergaya. Tu the next one lah. Saya letak link tu sini sekali lah. Okay, siapa-siapa yang nak check it out. Formula lead guitar bergaya. Okay. Cool. Ada tak siapa-siapa ada apa-apa soalan terakhir sebelum saya go off untuk malam ni? Apa-apa nak tanya? Pasal fingering ke? Pasal skill ke? Pasal teknik? Tadi saya tahu yang ada yang tanya pasal trick. Tapi saya tak tahu apa trick nak tunjuk. Bob Jali, 1-2 tricks dalam solo. Macam mana nak buat dia sedap satu solo? Sama ada teknik atau skill. Okay. Kalau macam solo kan, one ada benda yang paling apa? Ada dua benda yang kita boleh buat masa kita solo yang selalu orang pakai. Satu dinamakan sequence. Dan satu lagi is dia panggil repeating riff. So contohnya kalau kita ada A minor kan, kalau kita nak buat dia bunyi lebih dramatic, kita boleh buat pattern mungkin 3 note atau 4 note. Kita buat ulang-ulang, repeating riff. Benda ni selalu you dengar kalau solo. Contohnya kalau kita buat, kalau nak buat tu lebih, ni sekarang down up down up kan. Satu cara nak buat dia lebih senang, kita buat pull off. So mungkin kita solo. Battery low. I hope the audio is still in sync. So dapat lah. So tu satu cara kita boleh buat dia menarik. Kita repeating riff. Kita ambil satu pattern pendek tu, kita buat ulang-ulang. Satu. Yang kedua adalah dinamakan sequences. So sequences ni kalau kita dah tahu satu scale, contohnya paling senang pentatonic lah. Kita ambil pattern contohnya A, A, C, D, E. Lepas tu kita mulakan daripada D pula. Lepas tu
kita mulakan daripada G. Mulakan daripada C. Lepas tu mulakan dari E. Ni bagus untuk buat jadi dramatic lah. Atau kita boleh buat 3 note per string. Sorry, 3 note pattern. Something like that. So dalam konteks, something like that. Jadi artinya kita sequence tu dia membina satu macam kan macam buat drama, dia lebih dramatic bunyi dia. Tu dua teknik yang paling biasa. Juga dinamakan, kadang-kadang orang akan panggil ni teknik composition, composition teknik. Kalau kita belajar composition dekat college, dia akan cerita pasal repeating patterns ni, motifs dan juga sequences ni. Boleh gunakan untuk kembangkan solo kita. So harap tu membantu. Sama-sama Bob Charlie. Apa khabar Nur Kristina? Art capsule, ada cara practice skill untuk classical punya fingering? Banyak cara untuk classical punya fingering. Antaranya, so, sorry ya, saya punya kuku agak. So, don't... tone saya takkan balance antara ni. Tapi kalau kita practice classical punya fingering, kalau jari ni kan. Sorry. Kita alternate lah kalau katakan index dengan middle ni. Index, middle, index, middle. So, siapa yang study classical kita kan? Index, middle, index, middle, index, middle, index, middle, index, middle, index, middle, index. Kita kalau pakai middle dengan E. Kalau pakai pentatonic pun boleh. Kita pakai A index dengan middle, kita alternate. Kalau nak buat secara sequence, kita boleh buat jadi index middle, kita boleh buat. Anything lah. Konsep dia sama actually. Cuma tone saya tak balance lah sebab kuku satu dah patah. Apa, so tak dapat tone yang balance. Tapi tu cara kita latih dia. Itu untuk add capsule. Selamat malam, sama-sama Anis. Okay guys, itu saja hari ini yang saya nak kongsi. Jadi kesimpulannya adalah bila kita nak practice gitar kan, kadang-kadang kita selalu fikir apa benda yang kompleks, yang complicated, yang macam advance untuk practice. Tapi kadang-kadang kita bila kita fokus pada benda-benda basic yang orang rasa macam basic, scale, arpeggio ni boleh membantu teknik kita dan membantu kita rasa lebih yakin lagi bila kita main gitar. Benda-benda yang basic ni yang selalu orang abaikan, tapi yang sebenarnya professional practice ni lebih banyak. Professional yang practice benda-benda yang simple ni. Okay, terbaik. Alternate antara IMA. Terima kasih cikgu, penerangan jelas. Alhamdulillah, cool. Selamat mencuba. Kalau you tak ada yang Segovia skills, check it out. Sebab dia ada bagi tau. Dia macam, dia boleh alternate index middle, MA, ataupun boleh MA, MI, ataupun AM, ataupun IA. Apa-apa kombinasi yang kita boleh fikirkan. Ibu jari dengan I pun boleh. Kadang-kadang saya suka buat ni. Ibu jari
dengan I. Kalau vibe blues eh. Sedap pakai dua jari ni, alternating. Kalau blues player sekarang dia akan pakai dua jari ni. Classical player dia akan pakai empat jari lah. Kalau some more yang classical yang lebih dahsyat ada pakai lima jari. Tapi selalunya dia pakai empat. Okay, so nak buat satu rumusan untuk hari ni punya sesi hari ni is bila kita latih tu, kita kadang-kadang kita fokus pada benda-benda yang basic. Macam scales dengan arpeggios ni adalah benda-benda yang timeless. Okay? Treble pentamid. Teknik-teknik dan cabaran hero major skill sangat efektif. Praktik wajib saya setiap hari. Terima kasih cikgu. Sama-sama treble pentamid. Ni ahli klub gitar Asamat ni. Terima kasih. Ya, kadang-kadang benda-benda yang kita nampak basic tu yang amat-amat membantu. Jadi kita fokus pada memahirkan benda basic supaya bila kita main benda-benda yang kompleks tu, kita akan lebih yakin, tone kita akan lebih cantik, timing kita, tempo kita, semua akan jadi lebih cantik sebab kita fokus pada benda yang selalunya orang tak hiraukan. Dia tak pentingkan tau. Dia hiraukan, dia tak hiraukan. Dia hiraukan, dia tak peduli benda-benda tu. Jadi kalau kita nak menjadi lebih yakin, kita fokus pada benda basic. Okay? Itu tip saya hari ni. Then basis then. Thumbs up. Cool. So, terima kasih semua. Kalau rasa video ni membantu, boleh tolong share. Tolong tag mungkin kawan-kawan. Dan siapa-siapa rasa-rasa nak menghantar stars sebagai penghargaan, saya amat-amat hargai kalau siapa-siapa nak hantar stars. Kalau siapa nak mendalami lagi, courses yang saya recommend, kalau yang dah main gitar lama tapi tak faham fretboard, dapatkan rahsia jadi hero major skills. Saya dah letak tadi link di situ. Kalau nak memahami pasal harmony, boleh dapatkan kuasa chord progression major skills 1, 2, 3 sampai 6. Minor skills pun ada, kembara dunia minor skills 1 sampai 3. Dan kalau tak hafal lagi notes di fretboard, dapatkan teknik hafal notes gitar. Itu kuasa yang saya amat-amat recommend. Okay? So, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa. Esok tak ada Facebook Live. Tapi insyaAllah pada hari Selasa, insyaAllah akan ada Facebook Live lagi. Tapi mungkin pada waktu siang lah. Bukan malam-malam. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Kita jumpa next time. Bye.